بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullah alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang benar, ketakwaan yang senantiasa mengantarkan kita untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan rezeki kepadaku. Dan aku tidak pula menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki dan dia yang memiliki kekuatan yang kokoh. Ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita akan tujuan dan hikmah manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah tersebut. Inilah tujuan, inilah maksud
yang banyak pada hari ini manusia lalai darinya. Mereka terlena dengan kehidupan dunia. Mereka terbuai dengan bujuk rayu syaitan sehingga mereka melupakan akhirat mereka, sehingga mereka melupakan tujuan dan maksud yang mulia ini, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, tidaklah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, melainkan dalam rangka untuk mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka, tujuan dan misinya adalah satu, untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat. Tidak ada umat yang kami utus padanya seorang rasul melainkan seruannya, tujuannya yang dia seru dan dia dakwahkan kepada umatnya, an i'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu untuk menyuruhkan kepada umatnya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah, yang patut untuk diibadahi, melainkan saya, melainkan Allah, maka sembahlah saya, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah tauhid, inilah perintah yang terbesar di dalam Al-Quran. Kalau kita dapati di dalam mushaf Al-Quran, maka perintah pertama yang kita akan temukan adalah perintah untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Tauhid artinya mengesakan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Hanya Allah satu-satunya tempat kita bermohon, tempat kita berdoa, tempat kita bertawakal. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembelih. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bernazar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bermunajat dan bermohon. Itulah tauhid jamaah sekalian. Karena sebab tauhid inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebahagiaan bagi umat manusia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan karena sebab tauhid ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tidak ada amalan yang paling besar yang akan menghapuskan kesalahan dan dosa manusia, melainkan manakala mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan manusia untuk bertauhid. Perhatikan di dalam sebuah hadis yang mulia diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nabi bercerita ada seorang yang dia dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang dia kerjakan tatkala di dunia. Maka Allah perhadapkan kepada dia 99 sijillah, 99 lembar gulungan catatan dosa, yang satu sijillah saja, satu lembar gulungan catatan dosanya, maddal masar, sejauh mata memandang. Terlalu banyak dosanya orang ini.
diperhadapkan itu. Maka Allah berfirman kepadanya, alaysa hada amaluk, bukankah ini adalah dosa-dosamu yang dahulu kau kerjakan tatkala di dunia. Maka ia tidak bisa pungkir, jamaah sekalian, ia tidak bisa mengelak, ia tak bisa berkelit lagi, karena pada hari kiamat bukan lisan yang berbicara, yang berbicara adalah kaki dan tangan. Kulit dan sekujur tubuh akan menjadi saksi, sementara mulut ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita di dunia bisa berkelit, bisa berdusta, bisa berbohong, tetapi di akhirat tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini mengatakan, "Bala ya Rabbi, betul wahai Tuhanku, itulah dosa-dosa yang pernah kukerjakan tatkala di dunia." Diakuinya. Maka Allah berfirman kepadanya, afalaka udhrun, adakah udhurmu, adakah amal kebaikan yang pernah kau kerjakan? Orang ini mengatakan, la ya Rabbi, sudah tidak ada lagi wahai Tuhanku. Dia memandang bahwa dirinya akan celaka ini, terlalu banyak dosa yang dia kerjakan, sementara dia memandang, dia beranggapan tidak ada amal baiknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Allah berfirman, "Al-yauma la zulum," hari ini tak ada kezaliman. Allah datangkan amal kebaikannya yang dia sendiri sudah melupakannya. Ternyata amal kebaikannya hanya tertulis dalam bitaqah, kartu kecil. Di situ tertulis amal baiknya. Tatkala didatangkan ini amal kebaikan, dia mengatakan, "Ya Rabbi, mahadihi sijillat, mahadihi bitaqah." Untuk apa ya Allah kau datangkan ini? Kalau mau ditimbang dengan gulungan-gulungan dosa yang pernah aku kerjakan, tidak sebanding wahai Tuhanku. Untuk apa lagi? Dia sudah berputus asa. Dia memandang dirinya pasti akan masuk neraka ini. Maka Allah kembali menyatakan, al-yawma la zulum, hari ini tak ada kezaliman. Harus ada mizan, harus ada timbangan, di mana manusia akan ditimbang amal perbuatannya baik dan buruknya. Maka diletakkanlah 99 lembar gulungan catatan dosa, yang satu saja sudah sejauh mata memandang, lalu amal-amal yang dia kerjakan yang tertulis hanya dalam kartu kecil diletakkan pada anak timbangan yang lain. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 99 lembar gulungan catatan tadi terangkat ke atas ternyata, dan kartu kecil ini yang tertulis amal baiknya lebih berat ke bawah. Allahu akbar. Ternyata itu amalan yang menyelamatkan dia. Amalan yang hanya tertulis dalam kartu kecil itu lebih berat timbangannya. Maka orang pun penasaran, apa gerangan amalan yang tertulis dalam kartu kecil itu? Ternyata jamaah sekalian, dalam kartu kecil itu tertulis amalannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah kalimat tauhid. Inilah kalimat yang akan menyelamatkan seorang hamba tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya tatkala dia menutup kehidupan ini, dia sempat mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti dia akan masuk surga. Tapi betapa banyak jamaah sekalian, orang yang berada dalam sakaratul maut tidak dimudahkan untuk mengucapkan kalimat ini ketika dia mau meninggal dunia. Kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Kalimat ini sekarang kita bisa ucapkan dan tidak butuh tenaga untuk mengucapkannya. Bahkan dalam kondisi yang sakit, kalimat la ilaha illallah kita bisa ucapkan tanpa harus mengatupkan bibir. Ucapkan la ilaha illallah, mudah.
Tetapi betapa banyak orang yang tidak diberi taufik oleh Allah tatkala dia meninggal dunia, dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Kalimat tauhid. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena memang kehidupan manusia bukan ditentukan sekarang ini, tapi ditentukan nanti di penghujung hidupnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung dengan penutupnya. Bagaimana kita menutup hidup ini? Apakah dengan husnul khatimah, penutupan yang baik, ataukah dengan su'ul khatimah, dengan penutupan yang buruk? Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keberuntungan dan kesudahan yang terbaik hanyalah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari perkara yang hendaknya kita pegang di hari-hari seperti ini, yang merupakan nilai-nilai dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita perkuat tawakal kita kepada Allah. Karena dengan tawakal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kita. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan lapangkan rezekinya. Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah dan problem yang dia hadapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Di mana dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, dan di sore hari dia kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut yang sudah berisi dengan makanan. Padahal tidak ada tempat penyimpanan gudang makanan bagi burung. Tidak ada alat yang dia gunakan untuk mencari rezekinya kecuali paruh dan cakarnya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya. Maka andaikan kalian bertawakal kepada Allah seperti itu, niscaya Allah akan beri rezeki kalian sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya seseorang bergantung dan berpasrah diri kepada Allah, dan dia tidak lupa untuk menempuh sebab-sebab, untuk berikhtiar dan berusaha agar dia bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kita, memberikan kepada kita ketauhidan dan menanamkan hal tersebut di dalam jiwa kita sampai ajal menjemput kita. Innallaha amarakum bi amrin
fabada'a fihi binafsih wa sanna bi malaikatihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilainal iman wazayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.